kabar semuanya? Shalom. Nah, semoga kita semua boleh diberikan kesehatan dan baik-baik saja teman-teman ya. Nah, teman-teman, hari ini kita mau bikin Korean food ya teman-teman. Resep Korean food Oyinamul dan Gimari ya. Oyinamul itu timun cah daging, kalau Gimari itu risol sohun ya teman-teman. Nah, ini dari resepnya Devina Hermawan seperti biasa. Oke, kita langsung ya. Ya teman-teman, jadi untuk bahan resep Korean foodnya Oyinamul dan Gimari yaitu penyedap, tepung terigu, maizena, saus tiram, daun bawang, wortel, tahu, bawang putih, sayur, minyak sayur, bihun, minyak wijen, bombay, lada, kiuri atau timun Jepang, garam, ayam cincang, kecap manis, bawang putih, kecap ikan, kecap asin, gula aren, dan telur ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Kiurinya agak tebal ya teman-teman. Jadi, tapi jangan terlalu tebal, jangan juga terlalu tipis. Sedang lah tebalnya gitu. Aduk-aduk, terus kita jamin 10-15 menit ya teman-teman. Masukkan bawang bombay, kecap asin, kecap ikan, dan kecap manis. Masuk gula palem. Thank you.
teman-teman, sudah jadi ya Korean foodnya, resep Korean food Ojinamul Gimari. Pasti enak nih resep videonya ya, Mawan. Oke, kita doa dulu ya teman-teman. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk anugerah-Mu, untuk berkat-Mu Tuhan ke dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap orang menyaksikan video ini Tuhan. Biar kasih-Mu, rahmat-Mu Tuhan, dan kebaikan-Mu itu Tuhan boleh turun Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan biar Tuhan, kebaikan itu boleh terus mengalir Tuhan sampai jauh Tuhan, dan boleh menjamah teman-teman dan saudara-saudara kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi seperti di surga. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Let's go, kita cobain Ojinamulnya. Enak, yurinya ya timun lah ya, cuman beda dikit, ada asinnya, ada manisnya, enak, gurih gitu teman-teman. Daging ayamnya, gurih, mantap, ada asin, manis gitu ya, bercampuran. Oke, kita coba gimarunya. Ini seperti apa sih, risol gitu ya, risol soun. Garing, crunchy. Manis ini. Kita coba yang ini. Garing gitu ya. Risol crunchy lah ya, cuma ini gaya Jepang, gaya Korea, sorry. Oke, kita makan. Oh ya teman-teman, ini bisa dipersiapkan, disediakan dalam dingin ya teman-teman. Jadi kalau bisa ke dalam kulkas itu kita mau makan, bisa langsung makan aja nih. Karena Korea ini seperti itu. Nah kalau yang ini mungkin kita mesti goreng lagi kali ya, biar crunchy nggak garing. Mantap. Oke lah.